Berarti ngulup lawar yaitu ini daun singkong. Nah. Crispy banget suaranya pemirsa. Sampai mak kelitrik. Ulek-ulek terus. Wah, ini sudah lembut banget ini. Mantap tenan. Panen. Panen Mak Ki. Ye. Panen. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu sore ini bolang ke sawah nih. Nah. Nah, ini Mbak Ibu ceritanya nanti mau masak nyambel ijo. Ijo dengan lauknya telur crispy. Mbak Ibu mau bikin telur crispy jajal bisa enggak? Nah, nanti ngulup lawar yaitu ini daun singkong nih. Nah, ini mumpung daun singkongnya muda-muda pol ini. Iya, ini muda-muda ini. Nah, itu loh pemirsa. Ini jenis ketela ketan. Ketan Mbak Ibu ya. Bukan keju Mbak Ibu. Bukan. Ini loh yang keju. Yang ya. Nah, ini keju. Yang pohonnya putih, coklat atau putih. Kalau ini hijau ini hijau, ketan. Ketela ketan. Iya. Ini suasana sangat panas ini Bu Nisa. Panas banget. Ini sudah jam 3 loh padahal. Oh iya. Seperti metik anu ini. Apa kayak teh. Kayak udah banyak Mbak Ibu itu. Udah ini. Nah, iya. Udah cukup. Udah cukup. Buat sore-sore enggak usah banyak-banyak. Ya udah yuk kita let's go pulang. Yuk. Let's go. Nah, ini pemirsa, ini lombok ijonya. Jadi ini nanti dicampur dengan lombok rawit, cabai rawit Mbak Ibu ya. Iya. Nah, seperti itu. Yang pedas. Ya, no, enggak boleh nyusui loh. Itu enak, paling enak geleduk. Debu-debu biasa. Geleduk anak gajah. Sambil ijo, yoro-yoro. Sambilnya pun bisa. Sambil wong Padang. Sambil hijau. Nah pemirsa, selanjutnya kita. Nah, ini aku kasih garam ini pemirsa. Biar cepat empuk Mbak Ibu ya. Tur enggak kaku. Kita tutup. Oke. Kita delok pemirsa. Bagaimana Mbak Ibu? Gampuk Mbak ya. Sudah ini Mbak Ibu. Sudah ini. Nah, mantap tuh. Langsung aja diangkat. Diangkat, dihilangkan airnya. Iya. Setelah itu kita mau membuat sambal ijonya pemirsa. Kita masukkan. Sambal ijonya. Sambal ijo. Jadi ini nanti kita ulek sama minyak-minyaknya pemirsa. Dan kelowongo kayak sambal wong Padang. Sambal wong Padang. Oke pemirsa, ini sudah matang. Matang. Kita angkat saat. Lalu kita minyak-minyaknya ulek bersama minyaknya. Tambahkan garam secukupnya. Tidak lupa gula. Kita ulek. Kita ulek. Wah, nyemprot. Minyaknya kita semarai mantap ini. Mantap. Nah pemirsa, ini sambelnya sudah menggiurkan, ini sudah jadi, sudah seperti sambal Padang. Tinggal kasih ini
Kaldu jamurnya tidak lupa, biar tambah mantap. Nah, disuntak secara merata. Iki mesti mantep ya tenanan, guys. Ulek-ulek terus. Wah, ini sudah lembut banget ini. Mantap tenan. Bisa. Jadi selain membuat telur crispy, kita membuat tempe gembos crispy. Langsung bersama aja ini kita. Kita goreng. Udah panas. Ini tipis-tipis nih, Mbak Ibu ya. Iya. Jan, kayak tempe apa nanti galek kalau Mbak Ibu. Galek, ya. Keripik tempe. Keripik tempe. Oke guys, sudah matang ini. Matang satu serok. Mantap tenan. Langsung aja ini kita goreng berikutnya. Pemirsa, ini tempe gembos crispy namanya. Crispy banget suaranya pemirsa. Sampai mak kelitrik. Nah ini pemirsa, ini telurnya sudah dicampuri dengan tepung terigu yang sudah dikasih bumbu. Ini kita mau membuat telur crispy-nya pemirsa. Nah ini telurnya ada 5 butir dengan tepung terigu kurang lebih 3 sendok. Nah 3 irus itu pemirsa. Nanti kita membuat telur crispy, kira-kira dadi pula gitu. Lah sampean kok ngerti telur crispy kok ngendi Mbak Ibu? Delok nek YouTube. Iya. Kira-kira dadi ora? Iya ya, iki coba ya. Kita coba. Satu. Duh, kok enggak kena ditaker to, Le. Ya, Jal. Sreng. Nah, kulo dadi lho. Balik Mbak Ibu. Ya. Telur crispy ala Mbak Ibu. Dapat satu. Oke, berikutnya pemirsa. Langsung naik. Sangat mantap, guys. Jadi wakil balik tiga crispy telur lima jadi sakmono Mbak Ibu. Lebih dari lima berarti wong bakul telur crispy nek ngono marung kae berarti ini weh mesine Mbak. Pole. Lah gek sepiring 12.000 lho le pakai pakai sayur lodeh. Heeh. Ibu me 5.000-an cukup. 5.000-an ya wis. Karo sayur lodeh. Iya. Puyuh, dadi sakmono kliyan pemirsa. Ini masih ada. Masih ada lagi nih. Ini yang terakhir ini. Iya, masih sakmono lagi. Kita goreng yang terakhir, Mbak Ibu. Oke. Langsung digoreng aja. Ini petingan. Mbak Ibu. Dewi. Akhir. Kita tempel. Nah ini pemirsa. Guys. Enggak usah kelamaan. Langsung saja. Aku meracik. Nah, itu ini ada kulup lawarnya. Kulup lawari lho, semare mantap. Ada sambel ijonya iki pedes pole. Wah, itu lho pemirsa. Ada telur. Telurnya. Telur. Nah, terus tempe. Tempe crispy. Crispy banget, Jos. Nah ini loh. Bagaimana masakan Mbak? Padang tapi ya. Alam Mbak Ibu. Yuk Mbak Ibu, berdoa dulu. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yuk langsung saja ini, karena Mas Bagusnya tadi ya poso sunat nih pemirsa. Ini makannya malam. Malam. Apa-apa. Hari ini makan berdua. Ya, berdua. Kemarin dilok-lok nih sama pemirsa. Jadi Mbak Ibu makan berdua bersama Mbak Kung nostalgia. Nostalgia, ya betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Ambilnya mantap. Mantap. Wah. Enak ambilnya, Pak. Enak banget, guys. Ambilnya crispy. Cocok banget iki le karo dinyol-nyol le. Telur crispy. Mantap. Wah, enggak kalah karo ambil padang. Enak banget, Bu. Iki 5.000-an enggak mahal lho ya. Ntar Mbah Ibu mau jualan di dapur. Dapur ngebul. Telur crispy. Cari telur crispy harus sambal hijau. Saya ini masakan desa yang digulai wong kebol. Sambal harus kulupan. Ayo, ini sambal-sambalan yang favorit, Bu. Ayo. Saya ini banyak restoran pakai sambal. Sambal keprek ada, sambal ijo ada, sambal teri, sambal terasi. Ngaduk itu banget ini. Kak ibu aku. Mentek nih nasi tenan nak. Mantap tenan pemirsa. Bisa ditiru di rumah. Iya. Sederhana. Iya. Tapi nentekne sego tenan. Tenan kok domong ya pakai kulupane sembarang. Daun kates ya enak. Enak, Pol. Heeh. Wis Ibu ya. Oke. Cukup sekian dari ini pemirsa. Ya. Hari ini karena kita mau ada kepentingan juga. Iya. Yaitu jagong bayi ke iya. Sana. Ke rumahnya Mbak Adit ini ya. Bisa nih Mbak Ibu. Jadi adiknya ya. Ayahnya Adit. Ayahnya Adit ya. Nah, jadi Adit punya keponakan sepupu. Sepupu ya. Adik sepupu. Heeh. Terima kasih Ibu ya. Oke. Cukup sekian dari ini. Segala salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.